Usai apel gabungan perayaan HUT Kalsel ke-69, Rabu 14 Agustus 2019 di halaman pendopo bersinar pembataan. Jajaran SKPD beserta satuan TNI dan Polri melakukan gladi kotor untuk persiapan HUT RI ke-74 pada 17 Agustus mendatang. Tidak hanya memantapkan persiapan para peserta apel gabungan, Paskibraka Kabupaten Tabalong juga memanfaatkan kesempatan ini karena mereka hanya memiliki jatah satu kali latihan sebelum acara tanggal 17 Agustus 2019. Maksimal satu kali lagi Pak latihan, soalnya terpotong untuk besok pengukuhan dan gladi bersih. Jadi mungkin tinggal hari ini saja kita bisa maksimalkan latihannya. Paskibraka yang terdiri dari 15 putra dan putri ini sebelumnya telah melakukan serangkaian latihan dan karantina sejak bulan Juli lalu. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.